Saat berbicara di hadapan ratusan masyarakat Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Sekda Inhil Said Sharifuddin memberikan jawaban pemerintah daerah atas keluhan masyarakat petani terkait permasalahan harga jual kelapa bulat dan kopra yang selama ini dan beberapa bulan terakhir mengalami penurunan nilai jual, baik untuk tingkat penjualan skala industri, perusahaan domestik maupun global. Sekda mengatakan dengan kondisi fluktuasi harga kelapa tersebut, ke depan masyarakat harus dibina untuk tidak lagi semata-mata tergantung dengan penjualan kelapa bulat dan kopra. Namun sudah mulai harus dialihkan untuk bisa memaksimalkan produktivitas produk olahan turunan kelapa skala home industry. Dalam merealisasikan solusi untuk jangka panjang ini, Pemkab Inhil akan menggandeng pihak ketiga, melatih dan membina masyarakat petani yang mahir mengolah kelapa menjadi beberapa produk turunannya yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti sabun, kecap, dan nata de coco. Saya pun baru pulang dari Jakarta melaksanakan FGD namanya, fokus grup diskusi. Jadi kita diskusikan seluruh Indonesia, ternyata harga kelapa itu seluruh Indonesia memang turun. Tapi inilah berupaya pemerintah dan para pengusaha juga, kita ingin bahwa bagaimana ini bisa naik lagi. Insya Allah tanggal 24 Juli ini, mungkin Pak Camat, Pak Kepala Desa silakan nanti datang. Mungkin undangan resmi ada, tapi silakan datang ke pemilahan tanggal 24 itu. Akan ada Profesor Wisnu Sarjito. Ini akan membantu kita untuk pengolahan-pengolahan kelapa rumahan. Dan di sini yang prioritas diutamakan itu adalah masalah kelapa. Kami akan olah bagaimana masyarakat ini bisa mendapatkan pengolahan kelapa ini akan lebih baik. Jadi kita terfokus kepada kelapa bulat. Karena kelapa bulat saja tapi tidak diolah juga rugi gitu kan. Jadi apa yang disampaikan Pak Sekda tadi, ya kita lakukan pembelajaran lah kepada masyarakat di sini kan. Bagaimana cara mengolah kelapa ini akan lebih baik. Tadi juga sudah saya sampaikan masalah kelapa selai yang selama ini yang saya sudah tunjang itu di Kempas dan mereka sudah ekspor langsung ke Bangladesh. Gitu. Ketergantungan masyarakat Inhil akan kelapa memang berpengaruh besar dalam perputaran roda ekonomi masyarakat. Dalam kurun beberapa bulan terakhir ini, harga kelapa di Kabupaten Inhil memang mengalami penurunan yang cukup drastis. Dari Tembilahan, Safi Suwardi melaporkan.